segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau selam-selam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini kondisi orang Kristen, orang percaya Tuhan yang selam-selam kuku, atau istilah bahasa Yunani-nya itu kliaros. Apa tuh selam-selam kuku? Ikut Tuhan itu setengah hati doang. Setengah hati ikut Tuhan, setengah hati masih cinta dosa. Gereja iya, ya diskotik dunia ya iya. Itu selam-selam kuku. Hidupnya mendua hati di hadapan Tuhan, ngakunya cinta Tuhan, tapi tidak semua perintah dikerjakan. Tapi dosa masih ada satu yang hidden sin di iman-iman. Kalau perlu sampai terkuak itu, sampai Roh Kudus sudah beritahu Pak Gemlu, Bapak bertobat ya. Emang yang satu di rumah itu kurang toh Pak? Kok sampai naruh di apartemen sama di rumah sama? Paket itu, aku mau tahu. Karena yang pengetahuan ditambahkan. Oh, hatinya terbuka terjadi visitasi Roh Kudus. Karunia sembilan itu kan banjir membanjiri nggak cuma para pelayan dan gembala, jemaatnya di satu Roh Kudus. Tak berikan kepadamu karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia berbahasa roh, karunia iman, karunia mengadakan mujizat, karunia kesembuhan. Banjir.